Bok itu bisa ngabisin satu darah gua full karena darahnya si Masya ini ada tiga, jadi slow kita sedikit kabur aja. Oh, setiap gua mau masuk mau gua colong ada dia. Ya akhirnya gua jajan lagi sambil naikin XP dulu. Nah, berhubung dia udah setengah, coba gue kejar, dia mundur. Minion masih jauh, akhirnya gue nggak bisa masuk. Berapa kali mencoba tetap aja kena terus ya. Defense-nya cakep. Nah, di sini gue niatnya mau nolongin si Leslie-nya, tapi ternyata Leslie-nya udah kecolong. Jadi ya gue fokus balik defense si tower. Dengan adanya di push atas bawah, gue nggak bisa maju. Akhirnya gue ngambil amannya. Tuh. Leslie-nya ngomong suruh nyerang karena ya sebenarnya bisa sih. Tuh. Ups. Nah, dia masih ada ulti ternyata. Jadi gue lebih baik cari aman. Nah, karena gue udah kalah tower, akhirnya gue nyoba bantu aja ke tengah. Gue pindah line. Coba gue masukin. Tapi ternyata nggak kuat, akhirnya gue mundur. Di sini gue inisiatif. Nah, inilah enaknya pakai Masya. Dia bisa nge-lord sendiri. Di saat yang lain fokus ngewar, gue coba nyolong lordnya. Dan ternyata lordnya dapet. Gue recovery darah dulu sedikit sambil nambah XP. Bantu nge-clear line bawah karena sayang tuh XP sama goldnya di bawah kan. Terus lanjut ke tengah. Di sini emang lordnya sengaja gue biarin, gue lepas sendiri karena percuma juga gue cover lordnya. Nah, sayangnya nggak ada yang mau maju. Jadi usaha gue nge-push sia-sia. Akhirnya gue mundur. Nyoba ngejar Iritel. Sebenarnya gue udah tahu Iritelnya ada di atas itu. Tapi daripada kan ya, kita ambil santai aja. Iritelnya mundur, gue kasih mundur. Gue ngambil keongnya dulu. Dan di sini gue dapat Iritelnya. Balik lagi sedikit farmingan dulu karena gue perlu jadiin item. Nah, di momen ini yang lain lagi pada asik ngewar di tengah dan kayaknya agak panik. Nah, gue manfaatin kelengahan lawan, di mana lawan
merasa dia bisa nge-push, nah gua ngambil tower. Nah di sini MM-nya sebenarnya kelihatan, dia harusnya tahu gua, cuman dia tidak ke gua. Gua nggak ngerti kenapa, mungkin dia lengah. Nah gua ngeliat masih pada fokus di tengah semua, daripada kelamaan, nah gua masukin dah, dan di end. So jangan remehin Masya kalau buat nge-push line. Masya tuh enak banget dipakai buat nge-push. Walaupun kill gue cuman satu, gue cuman dapet silver, tapi tim gue menang, bisa dibilang gara-gara gue. Sekian dari gue buat video kali ini. Kalau mungkin nanti pas gue lagi iseng bikin video lagi tentang gaming, gue bakal bagi lagi ke kalian. So, gue YS, gue cabut dulu.